Oke, okay. Kembali lagi dengan dua moderator yang lucu dan jenaka. Ahai, ahai. Tua tapi nakal. Oh boy. Dan tidak lupa sholat dan beramal. Amin. 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 Oke, okay. Kalian pasti sudah lihat ya, di sini ada game fenomenal lagi. Game franchise ya. Game legenda. Legenda lah. Pertama kali orang main game online pasti RO. Pasti dong. Gak ada. Tapi enggak lah, anak zaman sekarang mah enggak lah. Terbilang hanya untuk anak 90 katanya 90. Oke, berarti sekarang gue bakal bilang RO baru is about to coming. Sebenarnya sih enggak baru ya. Yes, cuman yes. Untuk di server saya ini baru. Oke, okay? Yaitu RO Origin jin. Bisa dibilang RO ini kabarnya akan rilis di akhir Februari atau di awal Maret. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Betul, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan pasti kalian akan menyesal. Enggak, bercanda. Oke, kalian pasti penasaran banget ya seperti apa tampilan RO barunya. Di sini kita bakal kasih cuplikan-cuplikan bagaimana serunya di RO ini ya. Ya kurang lebih ya. Oke. Okay. Begitu, kita langsung aja. Check it out. Yang kita tahu, perkembangan Ragnarok sangatlah pesat. Dari mulai grafiknya yang seperti ini, dan sekarang di Ragnarok Origin ini, kita sudah men-setting grafiknya rata kanan ya guys. Inilah hasilnya. Kalau dibandingkan ROX atau ROM, grafik ROO atau Ragnarok Origin ini adalah yang terbaik. Beuh, lihat guys, sangat memanjakan mata. Kece banget. Oke, selanjutnya ada apa, Luk? Anjan, konten yang seru di Ragnarok. Jangan lupa juga konten yang tidak kalah seru yaitu MVP-an. Dan tidak lupa juga, so pasti khasnya Ragnarok banget ya, kostum dan headgear yang lucu-lucu. Oke, selanjutnya apa? Gacha Gang. Kita akan memberitahu ada fitur gacha. Betul. Saja. Di sini di wishing ya, di menu ini ada gacha kostum 2 biji nih ya. Ini translate. Ini translate-nya hilang ya, sorry. Ini yang basic, yang bawah tuh yang banner dan yang terakhir di bawah ini ada card. Ini ya. Baru ya? Baru banget. Katanya juga ada dua, normal sama advent. Karena kita miskin, kenapa Gom? Jadi tidak usah gacha ini ya. Ini kita mau nunjukin aja. Nah, ada juga gacha pet ya. Maksudnya di menu pet ya. Menu pet ya. Nih, ada di summon sini. Nah, okay. Ini dia. Ini karena char gue ya, Gom. Tangan gue dulu nih, Gom. Oke. Okay. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. kuning ungu jadi kuning jadi ingin ku berkata kasar. Oke, sekarang gantian ya gue ya, lihat nih tangan gue nih ya, kuning dong chart doang asli tapi kuning tetap nggak bisa dipakai. Ya seperti sini itulah ya, kurang lebih ya guys. Ya, selanjutnya adalah life skill. Berikutnya, trade market.
Bisa RMT nggak ya? Oke, selanjutnya adalah refinement. Ya, kalian pasti tahu kan, khasnya Ragnarok juga yaitu tempa menempa. Turun dong, anjing. Oke, berhasil. Nah, itu dia cuplikan-cuplikan Ragnarok Origin-nya. Agar kalian tidak penasaran, stay tune terus di channel kita agar dapat update untuk video-video Ragnarok Origin dari kita. Dan jangan lupa juga, apa lu? Subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya. Ciao! Bye-bye!